Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku yang saya cintai saya banggakan. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Roma Irama, atau Panghaji Roma Irama, kembali mengangkat uh, gonjang-ganjing polemik nasab para habaib di tanah air ini. Di podcastnya yang kedua ya. Uh, yang pertama sekitar enam harian yang lalu beliau podcast bareng dengan guru gembul tentang polemik nasab ini dan kedua uh, belum lama, hari Sabtu pagi saya ambil video ini di semalam dia topik podcastnya masih mengangkat tentang kunjungan jing polemik nasab ini nampaknya serius bagi Bang Haji Rumah Irama agar uh, kontroversi polemik para habaib ini apakah zuriat nabi atau bukan agar uh, segera diselesaikan dan saya sepakat itu. Sekali lagi terima kasih untuk kedua kalinya Bang Haji Rumah Irama atas keseriusannya uh, mengangkat topik ini demi mencari kebenaran bukan pembenaran mencari kebenaran apakah benar bahwa para habaib ini adalah Duryat Nabi Besar Muhammad Sallallahu 'Alaihi Wasallam, sebagaimana klaim mereka. Nah, pada podcast kedua kali ini, diantara yang beliau sampaikan adalah, yang pertama, dia menceritakan kisah ketika masih muda dulu, umur sekitar 20-an tahun, ya, ketika itu berceramah bareng Habib di satu acara, dia memprotes uh, isi ceramah sang Habib karena menurutnya dinilai uh, tidak benar. Yani adanya doktrin dari sang Habib yang mengatakan ketika menemukan ada Habib yang nakal bahkan mungkin mabuk-mabukan dan lain sebagainya agar dibiarkan saja karena dia mengklaim sebagai uh, keturunan Nabi yang sudah dijamin masuk surga nah ketika itu berarti sekitar 50 tahunan yang lalu Haji Rumairama sudah memprotes hampir itu karena itu tidak benar karena ketakwaan atau surga adalah uh, hadiah bagi hamba-hambanya yang bertakwa. Yang paling mulia di antara kamu sekalian di sisi Allah adalah yang paling takwa. Bukan karena uh, silsilah, bukan karena keturunan Nabi. Nah, protes Roma-Irama ini kemudian uh, mendapatkan reaksi. Dia dipanggil oleh seorang Habib sepuh yang katanya... Walaupun itu benar, benar yang dikata oleh Bang Haji ya memprotes Habib Buddha itu, tapi agar tidak diulangi lagi ceramah itu, katanya demi kondusivitas. <laughs> kalau menurut saya bukan demi kondusivitas Bang Haji, tapi agar orang tidak tahu, agar orang-orang tetap bisa didoktrin, <laughs> agar Habib Habib Nakal itu dibiarkan terus mendoktrin umat itu. Kalau menurut saya begitu, bukan karena kondusif. <laughs> biar gerakan mereka lancar nggak ada yang ganggu gitu. Oke, okay. <tuh> kemudian uh, dalam podcastnya itu Bang Haji Roma Irama nampak kegelisahan, kegundahan Bang Haji Roma Irama atas polemik ini. <tuh> Dia mengatakan bahwa doktrin-doktrin sesat itu So, doktrin-doktrin yang menyesatkan umat itu masih terus berjalan bahkan sampai hari ini. Makanya mungkin itu yang membuat pengaji harus uh, ikut bersuara tentang uh, anjing nasab para habib ini yang ternyata dari berbagai sisi dari berbagai sumber uh, nasab. Bahlawi ini ternyata dinyatakan terputus, baik dari sisi uh, ilmu nasab, sisi sejarah, maupun sisi DNA. Semuanya mengkonfirmasi bahwa mereka bukan keturunan Nabi Besar Muhammad SAW, dan sampai hari ini mereka, para habaib, tidak bisa membantah itu semuanya. <tuh> Selanjutnya yang menurut saya ini menarik, perlu saya komentari, adalah statement Bang Haji Roma Irama, yang mengatakan bahwa seandainya seandainya para habaib dari beberapa kajian-kajian tersebut ternyata terkonfirmasi bukan duriat Nabi Muhammad maka pengaji tetap akan memuliakan tetap akan menghormati para habib. Nah, ini mungkin perlu saya tambahkan ya. Itu eh, boleh jadi atau boleh mungkin kita bisa tetap menghormati para Habib, walaupun sudah terkonfirmasi bukan duriat Nabi dari berbagai argumentasi tadi itu, dengan catatan, kalau menurut saya dengan catatan, yakni ketika mereka kemudian mengakui, ketika kemudian mereka menghentikan klaimnya sebagai duriat Nabi Besar Muhammad SAW, ketika mereka kemudian mengakui diri Bukan cucu Nabi karena tidak ada bukti satupun dan meminta maaf kepada seluruh umat Islam di Indonesia karena selama ini telah mengaku keturunan Nabi Muhammad SAW padahal ternyata terbukti bukan. Kalau para habaib sanggup melakukan ini, mengakui bahwa mereka ternyata bukan durat Nabi, mohon maaf atas klaim yang salah selama ini, mohon maaf atas seluruh doktrin-doktrin sesat -doktrin yang dilakukan kepada umat Islam, khususnya kepada warga oke okay. mungkin kita akan tetap menghormati karena mereka sudah mengakui saya sepakat, tapi sepanjang mereka bersikukuh, tidak mau mengakui, tetap mengakui diri sebagai cucu nabi mengklaim diri sebagai ahlul bait, mengklaim diri sebagai lebih mulia daripada ulama-ulama di Nusantara, ya mohon maaf mohon maaf Haji, kalau saya tidak bisa tidak bisa menghormati mereka. Apa yang harus kita hormati? Alasan apa yang membuat kita harus menghormati mereka ketika mereka masih tetap mengaku keturunan Nabi Besar Muhammad SAW, padahal sudah terkonfirmasi dari berbagai aspeknya? Mereka bukan cucu Nabi, artinya bertahan dengan kebohongan, bertahan dengan kepalsuan. Apakah orang-orang yang berbohong? orang-orang yang bertahan dengan kepalsuan apalagi yang dipalsukan adalah jurat nabi layak untuk kita hormati apakah para pembohong mengatasenakan nabi layak untuk kita muliakan kalau saya bersyarat saya akan tetap menghormati para bani alwi ini para habib ini ketika mereka setelah mencari tahu Jumlah argumen ternyata bukan cucu nabi baik sisi silsilah nasab manuskrip kitab-kitab nasab, sisi DNA, sisi secara. Mereka ternyata terbantahkan bukan tujuh nabi, mengakui, meminta maaf kepada seluruh umat Islam di Indonesia. Melakukan itu, oke, okay, kita akan hormati. Karena telah mengakui kesalahan, gentleman. Tapi sepanjang mereka masih bertahan, tetap mengaku tujuh nabi, bahkan melawan. Bahkan menuding ini PKI, ini khawarij, wahabi, Syiah, dan lain sebagainya tanpa argumentasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Terus apanya yang kita hormati? Apanya yang kita muliakan? Ada yang mengatakan kalau Habib yang akhlaknya baik, bagus, kenapa ikut-ikutan kemudian diserang? Habib yang alim yang lemah lembut harus kita hormati. Habib akhlaknya bagus, kita hormati. Apakah mengaku cucu Nabi? Padahal bukan. Itu adalah perwujudan dari akhlak yang baik. Bertahan dengan kepalsuan, bertahan dengan kebohongan adalah akhlak yang baik. Selembut apapun orang itu. Menurut saya, walaupun hal itu lembut, alim sekalipun, kalau kemudian mengaku cucu Nabi sementara tidak bisa membuktikan. Menurut saya bukan perwujudan dari akhlak yang baik. Kita akan menghormati yang betul-betul akhlaknya baik. Salah satu akhlak yang baik adalah sidik, jujur atas nasab mereka. Bagaimana mungkin orang yang tidak berakhlak dengan Nabi harus kita hormati, harus kita muliakan. Kalau saya nggak bisa, Bang Haji. Kita tunggu saja. Apakah mereka akan mencari tahu kebenaran tentang nasab silsilah mereka yang mengaku nasab Nabi? Dan apakah mereka akan mau legowo mengakui kesalahan, meminta maaf? Kalau sanggup mereka melakukan itu, kita maafkan dan kita hormati, kita perlakukan sebagaimana layaknya kita bersahabat dengan orang-orang muslim sebagai sesama muslim, sebagai sesama orang mukmin kita tetap melakukan itu. Kita tidak akan persoalkan asal mereka dari mana. Tetapi sepanjang mereka masih bersikukuh. Mengaku utusan Nabi. Merendahkan ulama-ulama Nusantara. Memalsukan sejarah. Memotong silsilah. Mohon maaf. Tidak ada alasan. Apanya yang harus kita hormati. Apanya yang harus kita muliakan. Akhlak mana. Akhlak apa. Dinilai baik dari orang-orang yang memalsukan nasab bahkan mengaku sebagai cucu Nabi. Saluh salam sahabat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.